masuk. Ya kena kau ajak lah. Gambar ni depan ni. Siapa nak kahwin ni? Datang rumah aku. Siapa nak datang? Siapa nak datang? Depan kamera. Ada. Benda tu macam terasa. Dia lah duduk sini kan? Duduk sini kan? Ke bukan kat KL? Mesti ada kat KL. Last kali berlaku ni. Yelah tu. Oh, dia pusing belakang kan? Ha, dia belakang. Dia tak tahu macam mana dia. Lepas tu siapa ada ni sekarang? Ada kereta duduk sekali lah makan. Ha, nak ambil kunci kereta? Nah, kereta kat rumah buyak. Nak ambil kunci kereta? Dah. Ha, parking jauh. Apa tu? Malam hadirin yang dihormati sekalian, majlis melalukan ketibaan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Haji Muhammad Sanusi bin Maknoor, Menteri Besar Kedah. Ni nak masuk kat ni? Oh, dia oh, pegang adik lambat. Adik, adik selur sikit dik. Adik jangan buat. Adik tak boleh nak jerit-jerit dik. Hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Brigadier Jeneral Tengku Sarafuddin Patrishah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Raja Muda Kedah Komander 513 Askar Buatannya. Hadirin sekalian, dipuluh berdiri. Hadirin yang dihormati sekalian, ketibaan Tuan Yang Terutama Tuan Dato' Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak Yang Tuan Negeri Pulau Penang. Ini dia dia. اللهم صل وسلم وسلم وزد وأدم وأنعم وبارك بجلالك وكمالك
عبادك وأشرف عبادك العلم والحكمة والحكم أبي القاسم الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Patah kepak borong dibongkah, sarang tetua mana gerangan, mengatur tapak menyusun langkah, jalan bersama bergandingan tangan. Kerana rentung cemara di palung, sirih dilayang di dalam pasu, terendah menjeling darah tersipu, kasih sayang bersulam rindu. Hadirin sekalian, Siti Nur Afrika, Kapten Muhammad Rusmadi. Yang serindu di atas penang rebah berkicau di hujung muara, pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam walimatul umus. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Tetamu kehormat majlis, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, dengan iringan doa kehadrat Allah SWT, mudah-mudahan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang berada dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Amin. Terlebih dahulu saya bagi pihak Majlis Wali Matul Urus pada malam yang cukup bermakna ini, terutamanya bagi pihak punya majlis kepada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang atas kesediaan hadir bagi meraihkan Majlis Penyatuan Cinta pada malam ini. Sesungguhnya dengan kehadiran Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang akan membawa erti yang sangat besar buat empunya majlis isi keluarga, apatah lagi kepada kedua mempelai. Pengadap Duli Yang Teramat Mulia Brigadier Jeneral Tengku Sarafuddin Badlisha Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Raja Muda Kedah, Komander Regimen 513 Askar Watania, ampun tuanku. Patik juga bagi pihak majlis merafak sembah berjunjung kasih dan maklumkan keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Kedah ke majlis pada malam ini. Berjunjung kasih tuanku. Majlis pada malam ini juga turut maklumkan kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Maknur, Menteri Besar Kedah. Yang berbahagia Lieutenant-Colonel Berhormat Datuk Haji Yaakob bin Haji Umar Saad, dan yang berbahagia Datin Hajah Rokiah bin Abdul Aziz. Yang berbahagia Brigadier Jeneral Datuk Muhammad Akib bin Haji Yusof, dan yang berbahagia Datin Halida binti Zakaria yang punya majlis pada malam ini. Seterusnya yang berbahagia Tan Sri Tan Sri, Datuk-Datuk dan Datin, para jemputan yang diraihkan, sanak saudara rakan taulan kedua belah pihak, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas kehendaknya jua segala apa yang direncanakan berlangsung pada malam yang cukup indah ini. Bagi pihak empunya majlis, iaitu yang berbahagia Brigadier Jeneral Datuk Muhammad Akib bin Haji Yusof dan yang berbahagia Datin Halida Zakaria, mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu jemputan yang telah sudi menerima dan memenuhi undangan hadir bagi meraihkan hari bahagia ananda mereka berdua pada malam ini. Kata orang, kilau tajak warna pulasan keris pusaka hadiah puteri, kalau tidak kerana tuan-puan majlis tidak indah berseri. Batu kecubung warna bertemu di tata adat Melayu menyambut tetamu, hamparkan tikar, lebarkan pintu. Kedatangan tetamu yang kami undang, kami terima dengan dada yang lapang, kami sambut dengan hati yang senang, kami raikan dengan penuh kasih dan sayang. Bala hadirin yang dihormati, berkatan ke atas bagi memimpin bacaan doa, dipersilakan. Bala terima kasih diucapkan kepada Meja Muhammad Sobri bin Cik Hassan atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, renjis-renjis dipilis, ditepungilah tawar, beras kunyit ditabur, disiram si air mawar. Pastinya istiadat merenjis dan merestui pasangan Raja Sari akan disempurnakan ketika ini. Untuk itu dipersilakan yang bahagia Brigadier Jeneral Datuk Umar Akib untuk mempersilakan dan seterusnya mengiringi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang untuk merestui pasangan mempelai, dipersilakan. Terima kasih diucapkan Datuk Muhammad Akib untuk merafak sembah melipat perkenan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Kedah untuk berangkat merestui pasangan Raja Sehari, dipersilakan.
Tuan Yang Amat Berhormat Datuk Sri Haji Muhammad Sanusi bin Ma'nor, Menteri Besar Kedah, untuk turut merestui pasangan Raja Sehari. Berikutnya dipersilakan Yang Berbahagia Lieutenant Colonel Berhormat Datuk Haji Yaakob bin Haji Mas'ad dan isteri, iaitu Yang Berbahagia Datin Hajah Rokiah binti Abdul Aziz, ayah bonda kepada Kapten Muhammad Rosmadi untuk merestui anak dia berdua. Dipersilakan. Diucapkan. Berikutnya dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Paduka Profesor Dr. Fu Asing, Pengarah Urusan Epic Valley Holdings, Sri Berhad dan isteri, Yang Berbahagia Puan Sri Datin Sri Datin Paduka Cia Sunko untuk merestui pasangan Raja Sehari. Dipersilakan. Diucapkan. Berikutnya dipersilakan Yang Berbahagia Major General Datuk Haji Muhammad Husaini bin Sabri, Panglima 2 Division, dan isteri Yang Berbahagia Datin Hajah Ruslawati binti Ahmad Tajri untuk merestui pasangan Raja Sehari. Dipersilakan. Nur Afika, Yang Berbahagia Brigadier General Datuk Muhammad Hakim bin Haji Yusof dan isteri Yang Berbahagia Datin Halida binti Zakaria untuk merestui anak dia berdua. Dipersilakan. Thank you.
Demikian tadi hadirin sekalian, selesai sudah istiadat merencis dan merestui pasangan Raja Sehari yang diraikan pada malam ini. Seterusnya dipersilakan Yang Bahagia Brigadier Jenderal Dato' Muhammad Akif bin Haji Yusof dan isteri untuk mempersilakan dan seterusnya mengiringi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang bersama-sama dengan Duli Yang Teramat Mulia, Tuanku Raja Muda Kedah dan Diplomat untuk beredar ke meja santapan utama. Dipersilakan. Cinta tidak akan datang bila kita menunggu yang sempurna, tetapi cinta akan datang bila kita menerima ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna. Bertemu dengannya adalah satu takdir, menjadi sahabatnya adalah pilihan, jatuh cinta dengannya bukan. Silakan pasangan pengantin untuk ke meja santapan beradab bagi menikmati hidangan di hari bahagia. Kekurangan dan kesilapan yang berlaku,
menyedari hakikat bahawa bumi mana yang tidak ditimpa hujan, laut mana yang tidak bergelora, maka ada di dalam masjid, majlis, biasanya adalah pinggan yang letak, cawan yang pecah, ada yang termasin dan ada pula yang termanis, ada yang kurang dan ada pula yang terlebih. Lantaran itu, kapal api dari seberang, sarat dengan barang-barangan, jika ada terlebih kurang, kami mohon diumpat jangan, dicaci pun jangan. Untuk menjayakan majlis ini, tidak mampu rasanya sekadar saya dan isteri melakukannya tanpa bantuan semua pihak. Dia tutup mat macam budak. Dia tutup mat macam dapat macam budak. Dia dah balik. Oh, dia gelap. Tak apa, cenok. Banyak dia ni. Dalam hadirin yang dihormati sekalian, inilah yang dikatakan umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan, umpama ke muara, umpama berjalan telah sampai ke destinasinya. Semua maklum juga bahawa Mati Ismail Raja Sehari pada malam ini telah selamat disempurnakan dan berakhir sampai di sini. Semoga dengan restu dari tetamu-tetamu kehormat Matis akan membawa bahagia ke atas rumah tangga dan ibunya kekal hingga penutup Jawa hendaknya. Semoga Allah juga melanjutkan usia Tuan Yang Utama, yaitu Ketua Negeri Pulau Pinang, juga kepada juri yang terhormat mulia Tuanku Raja Muda Kedah dalam keafiatan dan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT juga hidup dengan penuh kebahagiaan, dianugerahkan segala taufik dan hidayah, kewibawaan dan kemuliaan, darjah dan taulat di dunia wal akhirah. Sesungguhnya yang mampu dilafazkan selain rasa syukur yang tidak terhingga turut ikhlas dari Raja Sehari dan seluruh ahli keluarga buat semua yang hadir pada malam ini. Semoga kesuaian kita adalah kesuaian yang berhati serta dikira dengan tujuan yang berhati. Dalam begitu, sebelum saya undurkan diri, izinkan saya bagi pihak pembina majlis Indonesia sepuluh cari untuk maafkan sangkanya ada wajah kesehatan yang ada nama tersalah sebut. Ada itulah orang. Ada hadir tidak tersambut. Ada susunan acara tidak teratur. Maafkan kami juga. Seandainya acara kami tidak teratur. Maafkan kami mana yang kurang. Sesungguhnya kami kisah biasa yang hanya mampu merancang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bila bagi lah pasti. Oh, pasti dia tuan yang terutama. Orang ada datang jemput tak nak balik ke. Isi dia ajak berasa yang itu tuan negeri. Ayah tadi kalau ayah dia mak cik naik lah. Mak cik jadi dia ayah dia juga pun mak cik dah dapat belakang. Ya, baik. Dia balik boleh lah dah jumpa. Thank you.
Mamai dia, mamai. Dan juga Kapten Muhammad Rasmadi bahagia.